Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat organik, jumpa lagi dengan saya Atma Agus Hermawan dari channel Serba Serbi Organik. Kali ini kita akan membuat mol atau mikroorganisme lokal yang terbuat dari ini buah bernuk ini. Nah, ini namanya bernuk. Atau di dalam istilah lain ada buah maja ya. Kalau di Sulawesi buah bondeng atau labu kayu ya. Ini namanya ini. Nanti kita akan pilih yang tua ya. Nah, ini yang tua. Ini sudah cukup tua nih teman-teman nih. Keras. Oke. Nah, ini kita coba ambil 2 biji ya. Taruh dulu. Nah, ini nih. Ah, ini juga tua. Okay. Nah, ini coba diperhatikan ya. Boleh didekatkan. Nah, ini teman-teman. Ini namanya labu kayu atau buah maja atau bondeng ya di Sulawesi. Ah, nanti kita akan buka isinya. Ini kita akan buat mol atau pupuk cair. Ini luar biasa bagus. Selain untuk mol dan pupuk cair juga, saya biasanya gunakan ini untuk sebagai apa obat nih, obat untuk ikan. Kalau ikan gurame nih, ada yang suka merah-merah badannya, ambil saja dalamnya, langsung dicemplungkan ke ikan. Di samping itu juga ikan suka makan ini. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Kita akan coba timbang dari yang 2 ini kira-kira berapa kilo nih. Ini kurang lebih 3,5 kilo ya. Nah, ini campurannya saya sudah siapkan. 1 air beras, 2 air kelapa ya. Nah, ini air kelapanya sudah berwarna kemerahan, coba dilihat, bisa di zoom ke sini. Karena saya ini beli dari pasar ya, air kelapa tua. Tapi karena saya simpan beberapa hari, jadi saya kasih gula merah dulu ya. Kasih gula merah dulu. Jadi teman-teman kalau beli air kelapa atau air kelapanya mau nabung, mau nyicil, ditambah gula dulu ya. Nah, gula dulu supaya tidak rusak. Nah, ini juga air beras. Air beras kalau mau disimpan beberapa hari atau beberapa minggu sampai beberapa bulan juga, kita tambah saja secukupnya gula merah ya, seperti ini. Dan ini bisa disimpan lebih lama ya. Dan kalau teman-teman mau nabung tiap hari misalkan ada cucian beras, taruh di sini. Nah, ini aman. Tinggal ditutup saja ya. Ditutup supaya tidak ada lalat. Oke. Ini caranya kita pecahkan. Bisa pakai parang atau pakai golok atau pakai pecahkan aja, dicatokkan. Nah, seperti ini penampakannya ya. Ini karena keras, ini bisa kita pakai sendok gini ya supaya ini, karena ini agak keras ya. Karena baru nih. Nah, ini teman-teman, kita udah ini 2 ya. 2 bernuk atau 2 buah maja ini. Nah, sudah bersih. Nah, setelah ini kita remas. Remas sehalus mungkin ya. Tadi masih ada yang besar-besar. Nah, ini remas nggak apa-apa, langsung pakai tangan juga. Kalau mau pakai sarung tangan juga boleh. Kurang lebih 3 kilo ya. Air beras, ini air beras kita aduk dulu ya. Ini 2 liter, ini air beras ya teman-teman, 2 liter. Ya, 2 liter. Ini air kelapa. Kita coba 2 liter. Nah, pas. Jadi tadi kurang lebih 3 kilo kurang ininya ya, bersihnya. Buah majanya atau bernuknya, air beras 2 liter dan air kelapa 2 liter. Ini sudah cukup seperti ini. Nah, karena ini sudah ada gulanya, tadi juga sudah ada gulanya, kita bisa tambahkan sedikit saja gula ya. Nah, kurang lebih ini 150 gram lah ya, atau 170 gram. Ini kurang lebih, tidak harus pas.
Jadi bisa sekitar itulah 100 sampai 200 gram. Diaduk yang rata ini. Nah. Oke. Okay. Nah, ini sudah jadi, sudah simpan, sudah siap simpan. Jadi kita akan simpan selama kurang lebih 15 hari atau 2 minggu. Kita akan tutup pakai ini. Ya, teman-teman bisa dilihat seperti pada video-video sebelumnya saya ya di sini berlihatnya ya. Jadi di video ini pembuatan mol lain ya, ada mol nasi, mol buah, mol sisa makanan, sama prosesnya kita tutup pakai ini atau pakai kertas koran ya, bisa pakai ini atau pakai kertas koran. Ini dikasih rapat. Nah, kemudian ini masuk ke botol yang sudah diisi air tawar ini. Tujuannya ini hanya untuk supaya dari sini keluar udara, tapi lubang selang ini tertutup oleh air. Jadi tidak ada hewan lain atau binatang lain seperti lalat dan lain-lain yang bisa masuk ke mol ini. Begitu teman-teman, sahabat organik, kita akan biarkan selama 2 minggu kurang lebih. Nanti kita akan buka setelah 2 minggu. Sahabat organik, kita akan buka mol buah maja ya. Nah, kita akan buka. Nah, ini setelah dipermentasi lebih dari 14 hari. Ini tanggal 20 September dan saat ini tanggal 8 Oktober. Jadi artinya lebih dari 2 minggu. Nah, kita saring seperti biasa ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi semua harus disaring ya. Penting penyaringan ini, karena kalau tidak disaring dan kita simpan dalam jangka waktu yang lama, biasanya ini akan cepat rusak ya. Jadi kalau disimpan, kalau sudah dalam bentuk tersaring, ini akan lebih tahan ya. Bisa sampai setahun ini tidak akan rusak. Ini teman-teman, sahabat organik, ampasnya ya, buah maja ini, langsung gunakan ini untuk ketanaman atau dicampurkan kompos. Oke. Okay. Nah, kita akan ukur dengan dua alat ini supaya teman-teman bisa tahu ya. Teman, ini namanya EC meter atau TDS meter bisa, ini dua, ada dua macam ya. Nah, kita yang EC-nya saja yang akan kita ukur, dan ini adalah alat daya hantar listrik namanya. Seperti biasa kita akan ukur juga pakai ini. Jadi teman-teman enggak usah punya ini kalau ini memang susah. Ini memang murah, dibeli di online bisa. Cuma kalau memang ini tidak perlu, pakai ini aja cukup. Ini dengan bohlam yang 100 watt. Jadi kita bisa sebagai indikator. Akan kita bandingkan ya. Nah, ini air mineral yang masih di dalam botol. Nah, masih disegel. Dan ini kita akan lihat bandingannya ya. Nah, pupuk organik cair ya, yang dari bahan bonggol pisang. Nah, ini dari daun gamal ya. Nah, ini. Nah, ini yang dari buah maja. Nah, kita lihat sama-sama, Mas ya. Ini fungsinya hanya saklar saja. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai main pegang sembarangan ini ya. Ini 100 watt ya. Jadi kita akan lihat air sebenarnya daya hantar listrik yang baik ya. Cuma karena ininya 100 watt, nanti kita lihat apakah nyala nggak dengan 100 watt. Nah, seperti ini ya, kita coba. Nah, ternyata tidak nyala. Nah, kita coba mol yang ini, mol apa, bonggol pisang ya. Terang sekali ya. Nah, ini sama juga terang ya, terang banget. Nah, ini juga jadi hampir sama, hampir rata-rata, dan memang sesuai EC meternya juga tadi hampir sama ya. Itu artinya dengan EC-nya yang tinggi berkorelasi atau dengan indikator lampu juga nyalanya terang. Ini hanya sebagai indikator saja. Itu jadi teman-teman harus yakin dengan pupuk cair yang kita buat sendiri ini ya. Saya ini sengaja dibandingkan ya. Nanti teman-teman jika ingin tahu mol lainnya silahkan ya. Mol-mol ini caranya tonton aja di video ini. Nanti saya akan simpan juga linknya di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan diklik saja nanti. Nah, untuk penggunaannya teman-teman, mol ini selain juga untuk fungsi sebagai dekomposisi atau dekomposer atau aktivator pembuatan kompos, ini bisa juga langsung ke tanaman ya, ke tanaman sebagai pupuk pelengkap cair. Jadi manfaatkan, silahkan dosisnya
adalah 1:10. Nanti selengkapnya saya tulis di kolom deskripsi. Silahkan dicoba, jangan ragu-ragu. Karena ini sudah yakin, saya tidak hanya baru buat ini, tapi saya sudah bertahun-tahun membuktikan pupuk-pupuk cair ini. Oke, teman-teman, untuk menyimpannya bisa di sini, ditutup rapat ya. Ditutup rapat, tapi ini bisa pakai ini juga. Atau teman-teman pindahkan di jerigen ya. Di jerigen atau di botol tidak ada masalah. Cuma sekali-sekali bisa dibuka tutupnya supaya tidak meledak ya. Tapi karena kalau ini ada selang, jadi ini aman, tidak akan kembung ya. Nah, seperti itu, mol ini akan tetap bertahan atau bisa digunakan dan bermanfaat dan masih dalam kondisi baik jika tersimpan rapi dan dalam kondisi suhu ruangan. Ini bisa sampai 1 tahun pun ini masih layak pakai. Nanti teman-teman bisa cara ngeceknya, ada ciri-ciri mol yang sudah jadi itu ya seperti ini ya fisiknya, jadi tidak berubah warnanya dan aromanya juga tidak menjadi hitam atau bahkan bau busuk ya. Nanti jika teman-teman ada masih kurang jelas atau ada pertanyaan, kami sangat terbuka dari channel Serba Serbi Organik. Silahkan aja tulis di kolom komentar, silahkan apa yang ditanyakan, kami dengan senang hati akan siap untuk menjawab. Itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan untuk praktek kali ini. Terima kasih.